detail sekali. Yang diberitahu, kita buka daripada bawah lebih senang. Okay, kita akan dapat dia punya instruction. Ini adalah sebenarnya size untuk X-Mac. X-Mac 2318. Saya akan test dekat motor Abang Jai sekejap lagi. So, ini adalah tag puli. Okay, 2318. Saya dah tulis. So, ni ada, dia ada wing. Okay, kalau tengok dengan dengan Dr. Puli, dia agak berbeza sikit. Dr. Puli dia agak bulat. Ini dia punya bentuk ni ada spesifik bentuk. Maknanya ada yang part bulat, ada part yang straight. So, pasangnya nanti saya akan tunjukkan. Tapi kalau korang tengok, dia ada wing. Dia ada wing kat sini dan juga ada kat sini. So, dia sepatutnya akan lebih baik. Okay, lebih improve kita punya acceleration kat bawah. Sampai tengah-tengah. Okay, yang atas tu adalah bonus lah. So, kita nak tengok dia punya. Sebab Ricky daripada Tech Puli kata dia improve dekat dia punya middle, mid-range. So, sejauh mana keberkesanan, okay, pakai Tech Puli ni, kita akan test sekejap lagi. Okay, so sama juga dengan yang ni. Cuma untuk NVX, saiznya kecil. Untuk X-Max, saiznya besar. Okay, kelebihan Tech Puli, okay, specifically Tech Puli adalah daripada material dia. Saya yang paling saya nak test adalah material dia. Material ni adalah material yang self lubricating. Maksudnya dia akan jadi licin sendiri bila panas. Itulah kelebihan. Dulu kita pakai, kita ada test Dr. Puli, okay, sama material lebih kurang sama, teknologi yang sama. Ini adalah Tech Puli. Kita tak test untuk Dr. Puli lagi sekarang. Okay, so Flying Roller 2 ada sedikit design improvement. So kita tengok macam mana. Kalau tanya saya, design untuk X-Mac dengan design untuk NVX agak lain sikit. Okay, sama juga ni sliding roller. Ni untuk X-Mac punya, boleh pakai untuk Vespa V, Vespa 3V125, Honda, Yamaha X-Mac 250, 300, Sim, Joymac, SYM pun sama, boleh pakai. So kalau korang nak beli ni pun boleh guna voucher Tech Steer untuk dapatkan RM5 discount. Harga dia RM30 untuk NVX. Ini tak pasti harga berapa untuk X-Mac. So kita akan test semua. Okay, benda ni memang ni penting untuk elakkan gegar-gegar daripada CVT. Alright guys, itu saya. Jom saya nak pergi, saya dah nak pergi test sekarang. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang mangkuk X-Mac yang kita dah modi. Okay, so cara saya modi, saya akan tandakan tangan kotor, sorry, tandakan dekat mana kita nak, setakat mana kita nak korek, dan kita akan korek lah. Okay, selicin-licin yang mampu lah. Okay, tu ni pun potong. Ni untuk X-Mac lah, untuk CVT. Kita nak setting CVT sahaja. Okay, sorry, satu lagi. Kipas, kipas pun potong dan buat angle. Alright, tu sahaja. Kita sambung.
Dah. Okey. Ha. 7 pagi. Yes, 7 pagi. Okey, so apa yang kita akan tukar untuk tag pulley adalah ini. Slider ni, Allah, standard ni memang tak best lah bang. Macam tu rasa? Macam mainan bang. Tag pulley ni boleh dapatkan dengan tag pulley space my. Gunakan voucher nama tag steer, dapat diskaun RM5. Wow. Oh, fit bang. Eh, ada makanan tak? Makanan ada tak? Okay, so kita pakai mangkuk kita yang seadanya bersama dengan kita try tag pulley 15. Okay, tag pulley 15 gram. Boleh bang? Kita rasa kita tak cair lah bang, sebab kita nak pakai 6. Kita pakai 15 semua dulu. Boleh? Jadi cara nak masukkan dia macam ni. Ha. Macam itulah kedudukan dia. Kalau korang nampak. So ni semuanya 15 gram. Kenapa pakai 15 gram? Sebab pengalaman masa Dr. Puli dulu, dia suruh pakai 2 gram ingat mau. So nanti dia akan bergerak macam ni lah, ikut slider. Okay. Okay bang, eh? Okay. So saya letak ringan berat. Okay, so macam ni lah. Tutup. Ini hampir macam standard bang. Abang suka tak power standard? Tak suka? Mana? Power standard. Ha? So kita tanda lah. Nampak pula. Okay, so kita tanda. Tanda supaya kita tahu tinggi mana. Itu sahaja tanda tu. Penting tanda kipas mangkuk. Okay bang, jom kita test. Jalan mana?